Oke bro, kita sudah di halaman gedung CNC ya, KCCA itu, di mana Bang Benny terletak di sana, tepatnya di lantai 2. Oke, kita mau ke bawah, kita mau melihat parade bendera tradisional Korea. Nanti lewatnya mana? Bukit. Lewatnya mana ya? Sejong Daeru. Gak tahu itu tuh. Bentar. Oke, di sana sudah ada rumah kebanggaan ya. Istilahnya itu rumah tradisional zaman dahulu kerajaan mungkin ya. Kerajaan itu namanya Sejong. Bukan Sejong. Ini rumah tradisional kuno lah di Korea ya. Seperti itu penampakannya, dan ini terletak di, kalau di kita itu alun-alun mungkin ya, di bandara atau apa, di alun-alun atau apa, ini di tengah-tengah jalan, tempatnya di Seoul City Hall. Di sana juga ada gedung-gedung tinggi. Ada rumah-rumahnya juga, gedung-gedung tinggi. Merupakan dulu itu tempat kerajaan di Korea, dinasti apa itu nggak tahu ya sejarahnya ya. Besar. Pokoknya itu rumah zaman dahulu kerajaan gitu. Mungkin kalau di film-film adalah kayak gini ya. Oke. Dan ini tiap jam, beberapa jam sekali itu ada parade bendera itu tadi, ada anak-anak bawa bendera. Mungkin kalau masak di sana bisa nggak ya? Oke, itu ada orang-orang berbaris ya. Ini merupakan di Korea meskipun modern tapi masih menjunjung tinggi seni tradisional. Dan dijunjung tinggi. Kita mau melakukan perjalanan. Oke, tutup dulu videonya, nanti kita di situ ya. Oke, ini dalamnya bro, ini wujud dalamnya. Di atas ada gambar naga ya, cuma ini gerbangnya ya, dan ini udah umurnya sangat panjang, udah berapa abad nih ya rantai ini. Gerbangnya terbuat. Oh ini bro. Ini juga batunya itu udah umurnya lama sekali bro. Batunya marmer ini. Udah lama ini besinya itu. Dari dinasti Jongmun. Ini terdapat bendera zaman dulu kalau perang mungkin ya. Perang. Oke. Terus saksikan Andi Explore untuk mengungkap sejarah yang berada di Korea maupun di mana saja. Ini dulu mungkin kerajaan ya, ini gerbangnya, Yohan. Ini bisa gerbang, kerajaannya ini kono ya, yo.
Enggak tahu saya. Oh, enggak tahu. Ini narasumber yang invalid berarti ini. Yang invalid ini. Itu di atasnya itu masih kokoh berdiri, itu masih asli. Dari seni arsitektur itu ya. Ah, mungkin kalau udah perubahan cat-cat mungkin udah direnovasi ya catnya ya. Tapi ini dari segi bahan, baik dari batu maupun kayu, itu masih dari tahun 1390 berapa? 2 atau berapa itu tadi itu. Oke. Hah? Oke, dan ini ada beberapa apa iki, John? Sini apa, John? Ini periode Jason. Apa ya? Jangan aja John. Repair men Sungmyun. Kayak kayak tadi nane. Ini kayak tadi nane repair. Kalau apa ya tipu tidak ada. Omong harga etika. Mengerti budaya ya, eh. Sejak zaman periode Joseon, empat gerbang panjang yang mempresentasikan Jawa hari ini termasuk Sungyemun, termasuk gerbang Sungyemun di mana dapat diambil dari karakter simbol binatang Sung Sungye yang artinya kan? Kok ada sekot nanti Cina barang apa? Bian Cina yang gini kan? Jadi Cina dulu ya, saya enggak tahu. Cina masuk di sini atau itu Cina ada di mana-mana soalnya ini. Dan ini terusnya ya. Terusnya ini gini kan. Cina. Mungkin. Oh, berarti Cina Indo ya, Anda. Jepang sama Korea anak. Berarti Cina jenis tertua ya. Oh, material. Oh, bangunan. Oh, bangunan. Nah ini ya, tidak boleh membawa material original, jadi bahan bangunan yang original itu tidak boleh dibawa di sini. Batunya batu blok ini, paling batu blok. Oh, wooden. Ini cara bacanya Sungyemun Gate was repaired using the original materials. Nah, dan asmut. Jika diartikan asmut as possible. Oke. Ya, seperti itu nanti bisa terjemahkan karena saya tidak bisa bahasa Korea dan bahasa Inggris. Cuma little-little. Dan juga ini apa ya? Mungkin ini makam atau apa ya? Kok batunya masih rapi ya? Mungkin ini makam ini. Atau ini? Ini apa ini? Oke, bro, itu video dari Yandi Explore supaya dapat menghibur bagi yang kalian istilahnya itu belum pernah ke Korea, bisa melihat video dari saya Yandi Explore. Oke. Dan ini merupakan gerbangnya ya. Oke. Cukup sekian video dari Yandi Explore supaya dapat membantu atau sedikit menghibur bagi kalian yang subscribe dan like serta komen. Saya doakan panjang umur, sehat selalu. Saksikan terus Yandi Explore. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.